selanjutnya masuk unit 27 trans ya, dengan unit trontonnya nih bos. Tir dengan unit Avante H9. Wih, mantep nih bos, ternyata penumpang 27 trans diburu kayak gini ya. Ini semuanya loh dari sini yang pada duduk-duduk di tempat tunggu masuk semua ke 27 trans ya. Set, nyampe puluhan orang ini dari agen Pondok Pinang nih yang naik. Emang Malang lagi jadi idola ya 27 trans ini. Nah, ini juga sama kayaknya nih buat 27 trans. Oke, untuk 27 trans Malang TIR kembali diberangkatkan ya dari agen Pondok Pinang bos, dengan unit Tronton Polpo B11R. Cuma ini belakangnya terluka, aduh. Kenapa nyenggol kali ya di belakang? Aduh, sayang banget ya, unit masih baru udah kena gesekan lagi. Nah, ini teman-teman masuk juga 27 Trans Nemesis ya untuk angkatan sore ini di agen Pondok Pinang nih. Untuk tujuan Surabaya Malang Executive Class ya. Set, mantap ini bang. Penumpang 27 trans ini gila. Ah. Sampai membludak gini ya bos, penumpang 27 trans. Untuk unit yang tadi juga yang kelas presidennya ugal-ugalan juga ya. Disusul unit yang ini gak ketahan juga, gila. Emang benar-benar peminat 27 trans ini gak ada lawan bos. Nah, sini masih penuh para calon penumpang ya untuk tujuan Jawa Tengah Jawa Timuran. Oke bos, ini untuk 27 trans udah mau diberangkatkan kembali ya dari agen Pondok Pinang nih. Mantep banget penumpangnya, full terus ya dari Ponpin ini. Nah, digeser-geser dulu, Rosalia Indahnya ngasih jalan dulu ya buat 27 trans bisa lolos. Mantap banget ya bos. Oh, terlihat dari luar penumpangnya full seat, gila. Idola baru ya di jalur Surabaya Malang ini untuk 27 trans ini, baik yang presiden kelasnya maupun yang eksekutif kelasnya nih. Oke bos, masuk lagi 27 trans ya. Ini ada unitnya Hamingja. Nah, ini unit terbarunya dari 27 trans ya, dengan unit Jetbus 5 MHD. Keren banget. Nah, cuma ini masih tertahan ya di pintu masuk agen Pondok Pinang nih bos.
Wah, macet banget ya di sini. Murni Jaya aja masih nyangkut di pintu masuk ya. Nah, ini 27 transnya masih menunggu antrian ya. Masih tertahan ya bos, di sebelah sana ada SAS 24 nah. Masih nyangkut. Di belakang ini ada double decknya. Wes mantep ya. 27 trans panen raya nih hari ini. Itu double deck untuk angkatan sore ya. Jadi udah ada 4 unit yang masuk ya bos. Keren. Wih, keren banget ya 27 trans dengan unit double deck, julukannya ini Prik ya. Waduh, masih tertahan ya bos. Nah, ini para calon penumpang 27 trans nih bos. Wih, mantep banget ya. Langsung full seat lagi nih. Bisa pindahin sudah, Pak. Dan ini untuk unit double decknya bos, penumpangnya juga sama banyak ya. Wah, mantep banget 27 trans ini. Nah, untuk unit Hamingjanya itu diberangkatkan lebih dulu sepertinya. Oke, ini untuk 27 trans double deckernya digeser dulu, beres ya naikkan penumpangnya, diberangkatkan mungkin nih. Waduh, mantep banget ya, 4 unit full seat ya, dari barat menuju ke Surabaya Malang. Jos gandos.